Warga Kampung Cibingbin, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat terganggu dengan polusi debu batu bara dari sebuah pabrik. Debu yang keluar dari cerobong pabrik peleburan logam itu mengotori rumah dan berdampak pada kesehatan warga. Dinas Lingkungan Hidup Bandung Barat melakukan mediasi untuk mencari solusi atas keluhan warga. Dari video yang direkam warga Kampung Cibingbin, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, terlihat abu tebal berwarna hitam mengotori rumah-rumah warga dan pakaian yang sedang dijemur. Diduga debu tersebut merupakan abu hasil pembakaran batu bara yang berasal dari cerobong sebuah pabrik peleburan logam. Kondisi ini telah berlangsung sekitar 3 bulan. Warga kesal karena selain membuat kotor, polusi debu ini juga membuat kesehatan warga terganggu. Dari pertama produksi. Berarti berapa lama ini? Ya udah 3 bulan berturut-turut. Oh, keluarga bau kotor kayak hujan debu gitu. Kayak hujan debu, terus ya batuk, sesek, perih di mata. Jadi kecucian pada hitam. Ya iya, kan keluar dari itu sakit semua. Terkait dengan pengaduan warga pada Senin siang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat memanggil kedua belah pihak untuk mediasi. Dari hasil mediasi dan pemeriksaan, Dinas Lingkungan Hidup menemukan adanya cerobong pabrik tidak sesuai dengan aturan teknis. Nah, ini berdampak dari resep, debu, dan bau yang dikeluarkan oleh warga. Jadi warga menyampaikan ke DLH dan DLH sudah menindaklanjuti, sudah melakukan verifikasi lapangan, sudah mengarahkan juga untuk menempuh proses perizinan dan mereka sudah menempuh proses perizinannya. Nah, cuma sekarang mereka sedang berproses untuk menindaklanjuti arahan-arahan teknis dari kita. Pihak DLH pun meminta pengelola pabrik untuk memperbaiki cerobong sesuai dengan arahan teknis. Selama perbaikan, aktivitas pabrik harus dihentikan untuk sementara. Sementara itu, pengelola pabrik tidak berkenan untuk memberikan keterangan kepada awak media. Tresna Pamungkas, Kabupaten Bandung Barat.